Baik pemirsa Torang Pasiar, kita jumpa lagi kali ini di segmen selanjutnya, di mana pada segmen sebelumnya Andrew sudah mengajak pemirsa untuk melihat aktivitas suasana belajar bagi prajurit siswa di Rindam 17 Cendrawasih, dan masih dalam program Torang Pasiar edisi khusus HUT TNI ke-74 tahun. Dan jika di sana prajurit siswa yang menempuh pendidikan ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di Rindam 17 Cendrawasih, mereka akan ditempatkan di berbagai macam kesatuan. Dan salah satunya yang akan ditempatkan yaitu di Batalion Yonif Rider Khusus 751 VJS. Nanti Andrew akan mengajak pemirsa, kita akan mencari tahu apa sih yang ada di sini dan bagaimana para prajurit ini melakukan aktivitasnya. Untuk itu Andrew mengajak pemirsa untuk menyaksikan edisi khusus Torang Pasiar di HUT TNI ke-74 tahun. Sebelum kita lanjut, nanti saya mau ketemu lagi dengan Danyonnya sekalian berkenalan. Tapi kayaknya saya harus lapor dulu ya di Provos kali ini. Pemirsa ikuti saya dalam Torang Pasiar. Ya, pagi. Saya mau masuk ke dalam, mau ketemu Danyon. Oh. Prosedurnya bagaimana sih? Oh, lihat pintu itu saja. Kira-kira nomor. Yes. Nah, pemirsa, ketika Anda memasuki wilayah Batalion 751, memang Anda harus melapor dulu di provos yang bertugas. Selesai melapor, meninggalkan identitas, nanti ada seorang provos yang akan mengantarkan kita menuju ke lokasi yang kita tuju di dalam ya. Ini Bapak yang mau diantar. Sip. Ya, pemirsa, kita akan masuk ke sana dan akan bertemu bersama Danyon. Sekaligus akan mencari tahu bagaimana sih aktivitas dari para prajurit di Batalion 751. Selamat datang di Mako Yonif Rider Khusus 751 Viraja Sakti. Kami angkatkan Bapak menuju ke ruangan komandan. Tapi sebelumnya saya sampaikan, ya di sini adalah ruangan Mako Yonif Rider Khusus 751 Viraja Sakti. Kemudian saya angkatkan ke sini. Lalu di sini, ya ini adalah ruangan Wadanyon atas nama Kapten Infantri Ahmad Budi Arif, lulusan Akmil tahun 2006. Ya. Untuk ruangan komandan ada di paling ujung sebelah sana. Ya, di sini adalah ruangan komandan atas nama Mayor Infantri Rofi Firmansah, lulusan Akademi Militer tahun 2002. Mari kita masuk ke ruangan. Jin masuk. Masuk, silakan masuk. Masuk. Hadir. Hadir. Mohon izin komandan melaporkan ada kedatangan dari Bapak Andre ingin bertemu dengan komandan. Oh ya, sampaikan, silakan masuk aja. Ya. Selamat siang Danyon. Selamat siang Mas Indra. Ya, Andrew dari Torang Pasiar News TV. Ya. Di edisi HUT TNI ke-74 ini baru saja kita melihat aktivitas prajurit siswa di Rindam 17 Cendrawasih, dan saat ini Torang Pasiar di Batalion 751 ingin melihat aktivitas sesungguhnya dari seorang prajurit ketika ditempatkan di batalion. Mohon maaf ini Danyon sepertinya lagi meeting ya? Iya, ini sedang meeting Mas Indra. Ini kita sedang meeting dalam rangka persiapan untuk operasi pamrahwan. Jadi rencana ke depan kan ada latihan pratugas untuk pelaksanaan pamrahwan. Jadi kita briefingkan untuk perwira bagaimana kesiapan anggota dalam rangka pelaksanaan operasi tersebut. Bapak izin, saya dan pemirsa agak penasaran untuk melihat aktivitas suasana di Batalion 751. Jika berkenan, mungkin setelah rapat ini Bapak bisa memberitahukan kepada kami aktivitas di 751 sesungguhnya.
Oh iya Mas. Nanti mungkin diantar langsung sama Kapten Firman, mungkin di ruang tunggu sebentar. Nanti setelah ini saya mau meeting. Setelah meeting nanti kita sama-sama nanti melihat aktivitas batalion. Baik. Nah pemirsa, kita sudah mendapat izin untuk melihat suasana aktivitas di Batalion 751. Namun saat ini Danyon sedang memimpin rapat. Untuk itu kita akan menunggu sebentar di luar sambil Danyon menyelesaikan kegiatannya di hari ini. Pemirsa, ikuti saya dalam program Terang Pasia. Para perwira sekalian, jadi hari ini saya ambil briefing kaitannya dengan kesiapan kita melaksanakan operasi pengamanan daerah rawan. Nah, saat ini rencana ke depan nanti tanggal 29 kan rencana nanti akan dilaksanakan latihan pratugas. Nah, saya ingin ngecek kesiapan dari masing-masing staf, baik personilnya kemudian perlengkapannya nanti yang akan dipakai untuk kesiapan ini ya, perlengkapan. Jadi saya harapkan dicek benar dari staf untuk perlengkapannya apa saja yang diperlukan, kemudian kondisi dari perlengkapan tersebut jadi benar-benar siap nanti dalam pelaksanaan operasi. Nanti untuk personil juga pasi op nanti koordinasi juga dengan pasi pes, jadi untuk kekuatan personil kita dan juga kesiapan personil.